Tut, kita mau kemana? Ke Masjid Quba Mas. Ya. Ini kita udah di gerbangnya ini. Ini kita mau masuk. Ya enggak? Tut. Iya. Ini saya ini kameramennya aja. Oh, ini gerbangnya nih. Nah, ini Quba Mas ini tepatnya di Parung Bingung namanya. Ya, ini gerbang masuk nih, guys. Luasnya 70 hektar. Masjid Quba Mas ini. Ini tampak dari dalam gerbangnya Masjid Quba Mas Depok. Ini kita mau masuk ke dalam sana. Nah, di sana itu masjidnya itu, guys. Oh. Menaranya. Oke, yuk kita lanjut ke sana. Kita sekalian mau lihat dalam-dalamnya. Kebetulan ini waktu zuhur. Ya, kita sekalian mau sholat ya, Tut ya. Tut. Udah berkumandang azannya di Masjid Quba Mas. Mirip dengan azan Serambi Mekah. Nih, Quba Masnya. Ini masjid luas areanya 70 hektar. Taman-tamannya nih. Khusus pejalan kaki. Ada tempatnya nanti. Sini tuh. Ini kita sudah sampai di depan gerbang mau masuk ini. Kita masuk khusus pria. Ini setut. Luasnya ini masjid luar biasa yang membangun. Ini kita mau ke tempat wudhu. Tempat wudhunya aja. Ya, kita mau wudhu. Oke, tadi kita sudah wudhu. Jadi kita ini mau masuk nih, guys. Nah, ini dalamnya. Subhanallah ya. Inilah bentuk dalamnya Masjid Quba Mas, guys. Saudara-saudara. Jadi ini perempuannya, untuk wanitanya ya, yang ini
untuk cowok, cewek. Strukturnya bagus. Tampak dari luar. Ini kita mau keluar lagi. Tadi kita sudah melaksanakan salat zuhur. Tut. Lihat tuh. Nih, setut nih. Terlalu kaku jadi orang. Jadi pendiri masjid ini bernama Dian Al-Mahri atau dikenal Masjid Kuba Emas di Depok. Ini Dian Juriah Ria Arais tutup usia Jumat 29 bulan 3 2019. Ini kita mau muter ini guys, areanya cukup luas. Masjid ini dibangun seluas di area 70 hektar luas areanya. Nah ini setut nih habis baru pertama kali di sini kesini dia. Saya udah dua kali masuk ini. Ibu Dian Al-Mahri ini cukup banyak membangun masjid di wilayah Sejabodetabek. Tapi masjid yang paling terkenal yaitu ini dah, Masjid Dian Al-Mahri yang dibangun pada 2001 dan selesai pada 2006. Masjid Dian Al-Mahri dengan luas 8.000 meter persegi berdiri di lahan luas 70 hektar ini membuatnya menjadi masjid dengan lahan terluas di Sejabodetabek. Kita minta foto dulu sama abangnya ini. Satu potret aja. Satu potret 20.000. Tadi kita udah foto guys. Ini disuruh ngambil nih kupon pengambilan foto Dede. Kesana katanya. Sebelah kiri. Gimana ya studionya? Ini aula ini. Kalau kalian kesini, kalian boleh istirahat di dalam sini guys, untuk makan, minum, kalau yang lagi perjalanan jauh. Nah ini tempatnya, ini tempat istirahat. Boleh, mau makan, mau tiduran di sini boleh. Nih, luas sekali di dalamnya tuh. Nah ini aula buat istirahat, cukup luas ya tuh. Kebanyakan yang di sana. Nah ini aulanya bagi perjalanan jauh boleh istirahat di sini. Tuh di sana kan banyak tuh yang lagi istirahat. Capek kamu tuh. Panas apa ini, kepalanya apa otaknya nih? Nih tempat ngambil fotonya guys, kita tadi udah ambil nih hasilnya. Cing teng. Ya ini dia ngajak lagi ke sini nih. Apa bagian? Biar ada yang fotoin. Uangnya mana kalau foto gratis? Nggak ada yang mau. Nih
namanya, guys. Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri, Depok, 19 Desember 2022 kita fotonya. Ya enggak tuh. Ini situ. Sutut prokut tuh. Oke. Kita lanjut muter-muter nih, guys. Nah, ini taman-tamannya. Wah. Luar biasa ini masjidnya. Capek kalau muter-muter ini. Kalau nggak pakai sepeda motor. Nah, ini gedung aulanya tadi, guys. Kalau yang perjalanan jauh boleh di sini tempat istirahatnya. Banyak perjalanan jauh yang mau ngelihat masjid ini. Ini salah satu masjid Dian Al-Mahri atau disebut juga Masjid Kubah Emas yang paling besar di Jabodetabek. Lebih dari 1000, kurang lebih lah 1000 masjid dia bangun di area apa, di sekitar apa Jabodetabek, yang tapi yang ini yang paling bagus. Tamannya ini setut. Nah, ini aula ya. Untuk perjalanan jauh di sini ada istirahatnya. Nih gerbangnya kayak bangunan arsiteknya kayak bangunan Yunani kuno. Oh, kita masuk naik situ. Lihat orang di situ. Luar biasa ya bagusnya tuh menaranya, kuning semua ya, namanya juga Kubah Emas. Capek itu dia muter-muter ini, panas. Namanya siang panas. Nah, sana tuh gerbangnya nih, gerbang masuk tadi tuh. Masuk ke sini itu, aduh, lumayan jauh. Baru nih tempat masjidnya. Nah, kira guys, kita mau pulang dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.